Ya, secara tantangan tentu Telkom ingin menjawab tujuan ya dari perusahaan atau dari Telkom itu sendiri, yaitu kita ingin lebih mensejahterakan bangsa, lebih meningkatkan daya saing masyarakat, dan juga tentu kita ingin memberikan best value bagi stakeholder-nya Telkom. Jadi kalau untuk inovasi digital tentu secara frameworknya kita mengacu ya kepada strategic portfolio Telkom Group, yaitu terkait digital connectivity, digital platform, sama digital services. Nah, dalam melakukan pengembangan digital tersebut, untuk connectivity mungkin secara strategi Telkom itu sudah cukup kuat ya, dengan ada legacy service yang sudah kita miliki, dan sekarang kita melakukan digitalisasi seperti virtualization, software defined network dan sebagainya. Nah, kemudian untuk platform dan service ini merupakan suatu hal yang memang lebih baru, tapi Telkom di sini juga sudah bermain di area inovasi digital, seperti untuk platformnya kita melakukan pengembangan platform big data, IoT cloud, dan untuk servicesnya berbagai aplikasi digital yang memang spesifik dibutuhkan untuk vertikal-vertikal digital ekosistem, seperti untuk ekosistemnya education, apakah logistik, agriculture, dan healthcare dan sebagainya. Ya, jadi kalau untuk implementasi inovasi digital, kita memang melakukan inovasi itu baik untuk kebutuhan internal ya, atau dari Telkom kita namakan digitalisasi, maupun untuk kebutuhan eksternal yang kita juga komersialiskan. Nah, untuk melakukan proses inovasi digital itu, kita mengadopsi sebuah digital innovation proses, di mana kita ada suatu proses funneling dari digital innovation, mulai dari ideation, incubation, sampai acceleration menuju financial realization. Nah, semua proses itu kita lakukan agar kita memang bisa, istilahnya, kalau memang fail atau produk itu tidak pas, jadi failnya faster, kita tidak membuang resource yang banyak, tapi kalau succeed kita harapannya bisa kita accelerate hingga succeednya pun bisa juga lebih cepat. Dan proses itu pun kita dalam pengembangan produk digital, kita melakukan sebuah product development framework yang kita pastikan mulai dari tahap definisi, tahap development, hingga tahap delivery dan maintenance itu dilakukan secara proper untuk menghasilkan suatu digital produk yang memang berkualitas baik. Secara dampaknya tentu pertama ya, dari top line itu memberikan sebuah revenue contribution baru atau harapannya menjadi next revenue generator juga bagi Telkom. Dan ini sudah mulai terlihat dengan kontribusi dari build business yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Dan kemudian secara operasional pun, proses digitalisasi atau internal digitalization yang kita lakukan itu memberikan sebuah impact, baik itu cost efficiency, akselerasi market yang lebih baik, maupun akselerasi dari go-to-market dan achievement untuk revenue-revenue digital product yang lainnya. Sehingga ini suatu impact yang berikan tidak hanya dari sisi top line, dari sisi revenue, tapi untuk cost efficiency dan effectiveness-nya itu semakin membaik juga dengan proses inovasi digital yang dilakukan. Ya, jadi ke depan tentu Telkom akan terus melakukan inovasi digital dengan tadi kembali ya, ketujuan Telkom untuk meningkatkan kesejahteraan bangsa, meningkatkan daya saing bangsa ini, dan juga memberikan value yang terbaik bagi stakeholder. Dan untuk melakukan inovasi digital ini, kita juga akan terus melakukan strategi kita, itu baik secara build, kita bangun sendiri, kita buy, kita melakukan akuisisi, digital-digital yang memang sudah berhasil, maupun kita melakukan borrow atau strategic partnership dengan berbagai mitra, bahkan tech giant yang memang sudah kita mulai saat ini sudah berjalan. Jadi itu akan suatu proses yang akan berkelanjutan ya, yang dapat melakukan untuk kepentingan ya, tidak hanya Telkom sendiri, tidak hanya stakeholder, tapi untuk bangsa dan negara.